Letko Triyono resmi pimpin pasukan buaya putih Kostrad. Tongkat kepemimpinan Batalion Infanteri Rider 323 Buaya Putih resmi berganti. Letko Infanteri Triyono Hadianto resmi menjadi komandan baru pasukan legendaris milik TNI Angkatan Darat. Dilansir dari akun Instagram resmi Unit Rider 323 Buaya Putih, prosesi serah terima jabatan Komandan Unit Rider 323 Buaya Putih digelar di lapangan Mangkalana, Dikjayana, Banjar, Jawa Barat, Kamis 16 September 2021. Dalam acara tersebut, Letko Infanteri Triyono Hadianto resmi menerima tongkat komando dan unit Rider 323 Buaya Putih dari komandan sebelumnya, Letko Infanteri Apriyandi Bayu Laksono. Prosesi serah terima jabatan dan unit Rider 323 Buaya Putih turut disaksikan langsung oleh Komandan Brigade Infanteri 13 Galuh 1 Komando Cadang Strategis TNI Angkatan Darat Kostrad Letko Infanteri Heri Purwanto. Pada kesempatan itu, dan Brigip 13 Galuh ikut serta memberikan ucapan selamat kepada Letko Infanteri Triyono Hadianto atas jabatan barunya sebagai dan unit Rider 323 Buaya Putih, dan Brigip berharap sebagai komandan baru Triyono bisa menciptakan inovasi prestasi di satuannya. Sebelum menduduki posisi sebagai dan unit Rider 323 Buaya Putih, Letko Triyono menjabat sebagai kepala bagian latihan Resimen Induk Komando Daerah Militer 4 di Ponegoro. Sementara itu, Letko Apriyandi akan menempati posisi baru sebagai komandan Batalion Remaja Resimen Taruna Akademi Militer.